بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أشق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله بامير إنسان في أنت رحمة الله تبارك وتعالى بوجي شكور سنانتي يا pada lisan-lisan kaum muslimin muslimat untuk tidak kering memuji Allah setinggi-tingginya karena ialah Allah lah that yang paling patut kita puja setinggi-tingginya Salawat dan salam juga tidak lupa Kita haturkan kepada uswah dan kudwah yang paling utama Seseorang yang pertama kali nanti akan memasuki surga Yang ajarannya senantiasa kita lestarikan dan kita jayakan Yang terkubur kita hidupkan Yaitu sunnahnya Rasul Muhammad SAW alaihi wa alihi Pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala 15 abad yang lalu yang di dalam buku Sirah ar rahikum Mahtum di mana Syekh Rahman Al-Mubarakfuri uh, cukup detail dan lumayan lengkap di dalam mengklasifikasikan 15 hari atau dua pekan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadap yang beliau sampaikan Rafiqil A'la Rafiqil A'la yaitu Allah Subhanahu wa taala. 15 hari sebelum wafat itu dikisahkan dan diceritakan apa saja yang terjadi. Bagaimana gerah atau sakitnya beliau sampai beliau sekarat. Dan pada siang hari ini insya Allah kita akan mengambil salah satu saja yaitu di hari kelima sebelum wafatnya Rasul. Bukan peristiwa yang apa saja dari sakit yang beliau alami tidak, tetapi potongan atau cuilan wasiat dari beliau yang ini menjadi pelajaran berharga bagi kita khususnya di zaman sekarang. Khususnya di hari-hari ini Karena begitu banyak pelajarannya, pelajaran tentang visi beliau dakwah yaitu tauhid. Kemudian, misi dalam dakwah beliau di antara lain yaitu memiliki kawan yang satu tujuan yang senantiasa membela beliau. Kalau memakai bahasanya Warokoh, itu Nasron Muazzara membela yang sekuat tenaganya mati-matian. Di saat orang-orang pada ingkar, beliau membenarkan. Di saat orang lain belum bisa membantu, maka dengan hartanya beliau membantu. Dikenal dengan Siddiq Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian beberapa peristiwa yang di dalamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rahimahullah wa Taala, salah seorang sahabat Jundub bin Abdullah mendengar sami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini. qabla wafatihi lima hari sebelum beliau wafat. Ya. Jadi kurang lebih satu pekan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu uh, beliau menyampaikan demikian. Uh, di antara potongan-potongan hadis itu, fa inna qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai kekasihnya. Kemudian, kalau Allah izinkan untuk aku mengambil kekasih dari kalangan hamba, dari kalangan manusia, ya umpamanya diberikan izin Mut, ini mutakhidan aku menjadikan salah seorang manusia ini menjadi khalil menjadi kekasih latahotu aba bakrin khalila maka sungguh pasti aku akan mengambil Abu Bakar as siddiq sebagai kekasihku. Kemudian beliau tambahi lagi sesungguhnya kaum sebelum kalian. Ya, Kanu masajid. Ala masajid? Fa inni anhakum andalik. Perhatikan bahwa umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagai masjid-masjid. Di sana mereka Mengagungkan, entah itu mengagungkan yang ada di dalam tanah, ataupun mengagungkan Allah melalui perantara yang ada di dalam tanah, jasad yang sudah uh, ada di dalam tanah itu. Maka aku melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa anha kum andalik. Aku melarang untuk hal tersebut. Maka dari potongan hadis ini, maasulah muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, kita akan ambil pelajaran yang pertama yaitu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah mengambil beliau sebagai Khalil kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Artinya kalau Allah mengambil dari hamba-hambanya yang terpilih ini, ya, uh, para nabi dan rasul itu kan banyak. Nabi itu ratusan ribu. Ya, Adapun rasul yang kita fahami dari Al-Quran ada 25. Itu masih diperes lagi, kemudian muncullah dua sosok yang oleh Allah dijadikan khalil atau kekasih. Kalau Allah menjadikan dua manusia terbaik ini kekasih artinya Allah memiliki rasa cinta. Allah memiliki sifat mencintai. Itulah kenapa dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allaha yuhibbul muhsinin Inna allaha la yuhibbul zalimin Inna allaha yuhibbu kada Inna allaha la yuhibbu kada Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak mencintai hamba yang zalim. Allah tidak mencintai demikian-demikian. Dan Allah mencintai yang demikian-demikian. Maka fa'lamu fa ayuhal ikhwah wal akhwat bahwa Allah memiliki sifat. Dan sifat diantaranya itu cinta. Kenapa? Karena sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kekasih ini akidah ahli sunnah wal jamaah di saat sebagian yang lain mungkin mentakwilkan mungkin mentaktilkan bahkan mungkin mengingkari sebagaimana orang-orang Jahmiyah bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta berarti apa bedanya dengan kita makhluknya kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa marah ya apa bedanya dengan kita? Sehingga orang-orang yang semacam ini mengingkari kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, sebagaimana Allah mengajak bicara Nabi Musa. Demikian pula mereka mengingkari kalau Allah mengangkat Ibrahim menjadi Khalilah. Padahal, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini kalau Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua adalah kekasih Allah. Dan kalau Rasul diizinkan mengambil kekasih, Rasul pasti akan mengambil kekasih. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan kalau Allah memiliki rasa cinta. Cinta kepada hambanya, cinta kepada rasul dan para nabinya terlebih lagi kecintaan yang paling tinggi terhadap para uh, di antara para hambanya yaitu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Ini pelajaran berharga. Ya, jadi kalau level cinta itu ya mungkin pertama cinta itu apa? Perasaan deg-deger. Ya. Kemudian apalagi? terngiang yang terus, mengingat terus. Ya, kemudian sampai menyapa, berbicara, sendau guru, kemudian timbullah rasa tresno kalau orang Jawa bilang. Ya, mulai ada cinta-cinta yang tambah semakin hari dipupuk. Dan level yang paling tinggi adalah khullah. Yaitu kekasih yang betul-betul siap berkorban apa saja. Dan level itu ada dimiliki oleh dua manusia Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Sallallahu alaihi wassalam Bagaimana ketika Nabi Ibrahim ingin punya anak Kemudian Allah lahirkan Di saat Nabi Ibrahim sudah lanjut Lahirlah Nabi Ismail Kemudian ketika menginjak remaja Allah perintahkan untuk dikorbankan yaitu disembelih. Impian dari dulu supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya seorang rabbi habli minas Ya, ini juga pelajaran penting juga. Nabi Ibrahim kekasih Allah di dalam mencetak anak soleh diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh Bukan hanya cukup disekolahkan Bukan hanya cukup dileskan Bukan hanya cukup dididik dunia saja Tidak Anak soleh itu anugerah dari Allah Mungkin ada Anak kita punya skill tertentu Ada skill itu otomotif Ada skill narator Ada skill macam-macam Ada yang eh, kemahirannya macam-macam Karena kecerdasan dan kemahiran banyak tapi untuk soleh, kesolehan dan solehan yang nyetak siapa? Apakah para ayah dan ibu? Apakah para asatidah yang ada di pesantren? Usaha ada, tetapi kesolehan kenyataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana ya, minas Niru siapa? Niru Nabi Ibrahim Orang yang paling dekat dengan Allah saja Masih minta Generasi soleh kepada Allah Lah kok kita pede banget Ya, lupa akan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Dan Allah kabulkan itu. Kemudian Ismail lahir, remaja turun perintah. Ya, di dalam mimpinya untuk menyembelihnya. Dan ternyata mana coba? Ya, adakah contoh yang lain dari manusia yang ada di muka bumi ini? Pengen anak-anak lahir sudah cukup dewasa, malah pertama ditinggal. Ya, ketika masih bayi ditinggal ya, di suatu dataran yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, yaitu Ummul Qura Makkah dan Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina gede dikit lihat anaknya sudah mulai remaja diperintahkan untuk menyembelih dan semuanya Nabi Ibrahim lakukan taatan ini bukti cinta seorang Ibrahim alaihi salatu wassalam begitu juga Nabi kita tidak ada pegangan apapun kecuali hanya pasrah kepada Allah dari kecil sudah yatim Ya umur sekian ibunya meninggal enam tahun delapan tahun kakeknya lagi sayang sayangnya wafat. Ya. Jadi dari awal sudah tidak punya pegangan. Kemudian nanti ketika pamannya membela dakwahnya, ya tahun keenam kenabian Allah panggil juga Abu Talib meninggal dunia istri yang paling dicintainya Khadijah juga Allah wafatkan di tahun yang pertama. Makanya dengan, dikenal dengan Amul Husni tahun kesedihan. Tapi itu tidak menyurutkan ya misi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berkorban. Ya, karena sebetulnya izah ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya duanya ini khalil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencetak mereka ini menjadi kekasih, artinya Allah memiliki rasa cinta. Dan cinta yang paling utama dari hambanya ya tadi. Ya, ketika Allah jadikan khalil, khullah. Ya, jadi pengorbanan apapun siap dikorbankan. Karena untuk yang mencintai dan yang dicintai. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi salatu, alaihi masalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan nantinya tempat yang paling tinggi untuk mereka. Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketemu di mana? Di Baitul Ma'mur. Ma ketika di dunia membangun Baitullah Ka'bah, maka di langit Allah jadikan Nabi Ibrahim menunggu Baitul Ma'mur. Ma muslimin wal muslimat rahimani wa ya. rahimakumullah. Sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara Al-Ghafur Al-Wadud. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur maha mengampuni dan Al-Wadud. Ya? Yaitu maha mencintai, maha memberikan kasih sayangnya. Kira-kira apa konsekuensi dari Al-Ghafur Al-Wadud artinya... Oh kita nggak seperti Nabi Ibrahim, Oh kita nggak seperti Nabi Muhammad, ya memang jelas jauh. Mereka pilihan kita banyak dosanya, tetapi jangan heran ketika kita ini menjadi sahibul maasi, menjadi ahli maksiat sekalipun rahmat Allah, ampunan Allah itu terbuka lebar. Belum matahari terbit di barat, nyawa belum sampai tenggorokan. Maka ketika kita sujud rukuh, kita tengadahkan tangan Robi Firli Robi Firli, ya Allah ampuni ya Allah, aku, ya ampuni aku. Terbuka besar kalau Allah itu maha mengampun. Kalau sudah Allah mengampuni, bisa jadi Allah menyayangi kita. Al-Ghafur Wadud. Ini sifat Allah mencintai hamba-hambanya, menyayangi hamba-hambanya itu ketika kita sebelum ke dunia. Allah sudah berikan rezeki di alam janin, di dunia Allah rezeki ini lagi, sampai nanti di akhirat tetap Allah berikan rahmat. Kurang apa lagi? Lah kok masih ada yang menafikan bahwa Allah itu tidak mencintai? Kalau Allah mencintai sama dengan makhluknya, maka jangan jadikan akal ini untuk menentang dalil, tapi jadikan akal berjalan, ya untuk mengikuti dalil. Kalau boleh menyebutkan salah satu riwayat ini mumpung masih bau-bau Zulhijah -bau ini. Ya baru sepekan kita selesai dari uh, Idul Adha tanggal 10 Zulhijah. Memang ada riwayat yang mendhaifkannya, tetapi sering sekali juga ada beberapa ahli ilmu yang menyebutkan bahwa riwayat ini masih hasan. Kita tahu gurunya jam yang nanti menjadi Bapak Jahmiyah. Siapa gurunya Ja'ad bin Dirham? Ya, Ja'ad bin Dirham itu yang orang yang merintis bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan kalamullah, tapi makhluk. Ini biangnya ini, Ja'ad bin Dirham. Ya kan? Kemudian di masa kekhalifahan Khalid Al-Qasri itu e, namanya khalifah atau pemimpin biasa. Biasa menjadi imam, biasa menjadi khatib. Dan di 10 Hijjah tahun itu e, Khalid Al-Qasri mengatakan kepada rakyatnya, wahyu, Menyembelih kalian. Sembelihlah hewan-hewan kurban kalian." Fataqabbalallah Semoga Allah uh, mengabulkan, menerima korban-korban kalian Fa'inni mudhahi bija'ad bin dirham Adapun aku hari ini mbeleh, mbeleh Ja'at bin dirham ya, jadi yang lainnya belah domba, belah kambing, membelah unta, maka Khalid Al Qasri siap membelah kepalanya Jaat bin Dirham Kenapa? Karena ada alasannya. Pertama, beliau pemimpin, beliau Khalifah. Ya, beliau yang mengatur umat. Kalau ada umatnya menyimpang, bahkan penyimpangannya sampai akidah, apalagi bicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka siap untuk dipancung. Maka Khalid ini menyampaikan fa'innahu ya fa'innahu yungkiru anna allaha yukallimu Musa kama yungkiru anna anna allaha ittakhadha Ibrahim karena jahat bin Dirham ini sosok yang mengingkari Allah mengajak bicara Nabi Musa Alaihissalam, sebagaimana dia juga mengingkari kalau Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Kenapa? Kalau Allah berbicara dengan Musa, apa bedanya Allah dengan makhluknya? Kalau Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih, berarti apa bedanya Allah dengan makhluknya? Punya rasa cinta, masya Allah, bicara tentang Allah, tapi pakai ini tidak dilandasi dengan dengan hala Al-Quran kalamullah rawat jadinya ya maka nggak bakal ketemu otak kita nih ya akal hadun akal kita ini kadang tajam tapi juga ada batasnya lah batasnya itu yang kalau kita tidak mengikuti dalil Malah seakan-akan kita ini Jadi orang yang paling jahil Karena gak itu jahil Jadi orang jahil Meskipun itu oh, Retorika bagus Ya seakan-akan ilmiah Tapi kalau sudah menanggalkan Kalamullah Fa'alam A'wamul jahalah Malah Itu paling besar yang kejahiliannya adalah Ketika kita meninggalkan dalil Muslimin rahimani wa ta'ala itu yang pertama ketika Allah ternyata memiliki rasa cinta bahkan mengambil dari dua hambanya yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalam sebagai kekasihnya kemudian yang berikutnya Faedah yang bisa kita ambil adalah di saat Nabi kalau diizinkan mengambil kekasih, maka niscaya Abu Bakar pasti menjadi kekasih Rasul. Ini tolong jadi suami ya. Ingat kekasih ini bukan hanya sebatas uh, cinta antara lawan jenis. Tidak seperti itu. Ini level-level yang sudah paling tinggi. Apakah cintanya orang tua ke anak bukan menjadikan anak kekasih orang tua? Sampai istilahnya apa? belahan jiwa belahan hati ya. Apakah ketika uh, seorang guru menyayangi muridnya murid sangat mencintai gurunya Apakah di situ juga ada letak kekasih ada wood di sana ada mawadah tentunya ada ya cuma letaknya itu antara Uh, makanya gini uh, bahasa Inggrisnya gini terkadang kita ini salah kerap uh, cukup salah ketika mungkin gini ada ada yang menyerukan ini ke ibu-ibu biasanya ya ke ibu -ibu, muslimat ibu-ibu muslimat mukmina tolong cinta sama suaminya itu 10% saja lah sembilan puluh kemana hanya cinta kepada Allah harus kita utamakan. 90% untuk Allah, 10% untuk untuk suami. Lah ini kadang yang kurang pas. Ya, kenapa? Karena beda penempatan cinta seorang istri ke suami, kemudian hamba kepada Allah tentunya beda. Nah bagaimana? Ya kalau dikatakan bahwa cinta seorang hamba kepada Allah diutamakan itu jelas. Itu jelas. Tapi kalau sudah memakai angka, ya itu maka hati-hati cinta kepada Allah 100% cinta kepada uh, suami karena seorang istri harus patuh dan cinta kepada suaminya ya 100% cinta seorang orang tua ke anak ya 100% cuma tempatnya itu beda-beda memang inilah kalau masalah hati dipetakan hanya huruf hanya angka nggak bakal ketemu tapi kalau kita tempatkan sebagaimana syariat Insya Allah ketemu Ya, apakah Rasulullah SAW kurang mencintai keluarganya? Padahal istri beliau berapa jumlahnya? Ya, Putra-putri beliau sebelum wafat berapa jumlahnya? Semuanya mendapatkan kasih sayang dan cinta kepada Rasul. Apa kemudian Rasul tidak mencintai Allah? Bahkan beliau kekasihnya Allah SWT. Ya. Maka unik sebetulnya Rasul disebut fasih. Fasehnya Rasul itu ketika semua orang yang ada diajak bicara seakan-akan merasa orang yang paling dicintai, orang yang paling bisa dimengahami, ya itu adalah Rasulullah SAW unik. Mungkin kita sama istri, ya sama pasangan bisa klop karena tahu semuanya. Tapi ketika bicara sama orang lain, bisa jadi orang lain jengkel. Ini orang ngajak bicara kok nggak selesai-selesai. Bosen saya. Bisa terjadi demikian tapi nggak dengan rasul siapa yang diajak bicara seakan-akan orang yang paling dekat dengan rasul ya, kita ambil contoh amr bin as contohnya ya amr bin as ketika masuk islam kemudian baru empat bulan oleh rasul di dilantik menjadi panglima perang ya dalam ratu salasil itu ya, akhirnya kan amr bin as ada rasa eh kayaknya kak Rasul itu dekat sekali sama saya. Jangan-jangan orang yang paling beliau cintai dari kalangan sahabat ini. Jangan-jangan saya. Wajar para sahabat pengen menjadi orang yang paling dicintai Rasul. Karena ini akidah. Cinta kepada Rasul akidah. Maka Amr bin As pun tanya kepada Rasul. Man ahabun nas. Man ahabun nas ilaih manusia yang paling engkau cintai siapa? Rasul menjawab, Aisyah. Istri beliau, Aisyah yang paling aku cintai. Bukan gitu Rasul, maksudnya bukan masalah cinta kepada lawan jenis, apalagi cinta terhadap istri. Maksudnya dari kalangan rijal, dari kalangan laki-laki. Siapa? Maka Rasul menjawab, Abu ha. ya Bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar Asid. Nih jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman siapa selanjutnya? Umar. Umar bin Khattab ternyata. Kemudian selanjutnya siapa? Rasul jawab Utsman, Rasul jawab Ali, Rasul jawab sahabat-sahabat yang lain. Sampai kemudian Amr bin As tidak mau tanya lagi. Kenapa? Karena berawal dari uh, kayaknya saya ini yang paling dicintai Rasul, ya. Karena baru 4 bulan diajak jadi panglima. Ya sering dia ajak ngobrol Rasul dan ketika diajak ngobrol Rasul seneng seakan-akan Nabi ini istimewa ya, sehingga berani nanya orang yang anda paling cintai siapa Rasulullah ternyata Abu Bakar Umar Uthman. sudah ya Amr bin As pun berhenti kenapa takut takut kalau menyebut Amr bin As di deretan paling terakhir karena Rasulullah menyebut fulan, 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 fulan. Lah kok nama aku gak kesebut, nama aku gak kesebut. Waduh, jangan-jangan saya paling bontot. Sudahlah. Kemudian Amr bin As pun tidak melanjutkan pertanyaannya. Ini, orang yang pertama kali disebutkan adalah Abu Bakar as siddiq Dan dalam hadis Abdurrahman uh, Ibnu Auf radhiyallahu anhu yang kita kenal sebagai 10 sahabat penghuni surga Langsung Rasul sebutkan namanya Yang pertama kali beliau sebutkan adalah Abu Bakar Filjana Abu Bakar di surga Umar di surga Utsman di surga Ali di surga Terus Ya, sampai saat di surga, Tolhah di surga, 10 itu rasul sampaikan nama. Ya, kalau kelompok biasa Rasul SAW ahli badar masih itu, Fa inna kemul jannah ya. Kalian mau melakukan apa aja Terserah Karena janji Allah untuk kalian adalah surga Berarti Sahibu badrin Orang-orang yang ikut badar Allah janjikan surga Yang di medan Uhud Ada beberapa orang-orang yang Rasul SAW sampaikan au jabat kal jannah au jabat kal jannah ya surga wajib ya memasukkan engkau artinya engkau itu wajib untuk dimasuk surga atas amalanmu dengan keikhlasanmu berjuang masya allah tapi untuk 10 orang ini disebutkan nama per nama dan yang paling pertama adalah Abu Bakar As Siddiq nah maasalam muslimin rahimani rahimakumullah. kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, karomahnya para khulafa ar-rasyidin ya. Para khulafa ar-rasyidun itu banyak sekali dan yang terpotret di dalam Al-Qur'an itu antara Abu Bakar dan Umar itu malah bisa banyak Umar. Ya, ayat tentang izin Umar, ayat tentang Khomer Umar, Ya, ayat tentang macam-macam apalagi yang terkait dengan e, menyelisihi ahli kitab Umar berperan sekali dalam turunnya banyak ayat sampai-sampai Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda laukana nabi Umar nabiya kalau seandainya sepeninggalku ada seorang nabi, padahal kan sudah nggak mungkin ada nabi lagi, kalau sampai menyebut Nabi pasti itu palsu. Ya, tetapi Rasul ingin memberikan fadilah keutamaan Umar. Kalau seandainya sepeninggalku ada Nabi, maka yang paling pantas jadi Nabi yaitu Umar bin Khattab. Apa enggak ngeri ini? Masya Allah. Ini keutamaan Umar sampai di level kan? Ya kalau sampai ada Nabi sepeninggal Rasulullah SAW, Umar yang pantas. Apa kemudian hal semacam ini Rasul sebutkan untuk Abu Bakar enggak? Tapi jangan sampai salah. Asbabun nuzul Al-Qur'an banyak terkait dengan Umar bin Khattab. Rasul sampaikan kalau ada nabi sepeninggalku Umar bin Khattab. Belum semua keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab. Tapi jangan disalahkan kalau sampai Umar berada di atas Abu Bakar. Ini hati-hati. Karena akidah Ali sunnah wal jamaah senantiasa memuliakan para sahabat tidak menghinakan mereka atau bahkan mencelanya. Dan di antara bentuk penghormatan itu meletakkan Abu Bakar di paling atas dari umat Rasulullah Wasallam. Ya, artinya sahabat yang ada di zaman Nabi paling utama adalah sahabat adalah Abu Bakar As Siddiq. Baru kemudian Umar. Loh, tapi karomahnya nggak begitu banyak Abu Bakar. Ya ini masalahnya kita ini pengennya yang uh, kelihatan terus. Yang tertutup dengan banyak peristiwa atau yang belum terkuat itu terkadang tidak membuat kita yakin. Dan diantaranya adalah hadis ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih manusia ini Sulaiman jadi nabi, Daud jadi nabi, Nabi Musa menjadi rasul, Isa menjadi rasul, Ibrahim, Nabi Muhammad ya, dari semua manusia pilihan ada nabi, ada rasul. Tapi ternyata ini semua sudah pilihan. Tapi ternyata dari semuanya itu ada dua yang paling Allah cintai yang kemudian di situ ada khullah ya menjadi kekasih dan itulah Abu ba uh, Ibrahim dan Muhammad alaihima as-salatu wassalam. Rasulullah SAW punya seratus, dalam salah satu riwayat, seratus empat puluh ribu sahabat. Tetapi, yang Rasul SAW pilih menjadi kekasih, itu siapa? Abu Bakar Asyidi artinya khalil ya level khullah itu level yang paling tinggi dibandingkan yang lain ya kiasnya tadi para nabi dan rasul diperes ada ulul azmi diperes lagi ada khalil Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam para sahabat banyak ya diperes nanti ada ahli badir diperas ada asabi kunal awalun diperas ada ahli bait ya dan di perasan tertinggi itulah khalil rasul sallallahu dan beliau yang dikenal dengan khalifatu rasulillah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berarti kemuliaannya di atas Umar ya Bukan kemudian Umar nggak mulia. Umar mulia, mulia sekali. Ya, bahkan kalau sampai ada Nabi digadang-gadang dari Nabi, tapi Allah tidak menurunkan Nabi sepeninggal Rasulullah SAW. Tapi kalau urusan kekasih Abu Bakar. Kenapa? Karena ya di saat orang tidak ada yang mengimani beriman. Di saat orang tidak bisa membantu, hartanya Abu Bakar pertama kali menyongkong dakwah. Itu hartanya Khadijah dan Abu Bakar. Di saat orang-orang berhijrah. Rasul cuma minta satu orang menemani. Dan itu datang kepada rumah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang. Datang perintah untuk hijrah. Itu Abu Bakar langsung. Abu Bakar langsung nangis. Dan nangisnya itu bukan nangis sedih. Nangis bahagia. Asuhbah ya Rasul. Asuhbah. Apakah aku yang menemani? Apakah aku yang engkau tunjuk sebagai temanmu untuk hijrah? Iya. Itu menangis bahagia. Siapa? Hanya satu orang Abu Bakar. Ya. Dan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tragedi Badar tanpa persiapan, ya orang pengennya cuma ngambil dagangannya Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Ya, biar impas barang-barang yang ditinggal hijrah diambil dijarah oleh orang-orang Quraisy genti kafilah dagangnya Abu Sofyan ya diambil ya, maka ternyata kaum Quraisy malah siap berperang kaum Muslimin nggak siap maka dari situlah Rasul SAW berdoa kepada Allah minta pertolongan kepada Allah. Ya doa sekhusuk-usuknya dan ternyata orang yang mendampingi beliau berdoa siapa? Abu Bakar. Sampai Abu Bakar kufit-kufit ya Rasul. Sudah cukup Rasul, sudah. Allah sudah mendengar doamu, Allah sudah mendengar permintaanmu, sudah cukup, cukup. Ya, dalam peristiwa-peristiwa genting dan dahsyat, ya rata-rata Abu Bakar ada di dalamnya, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kurang kemuliaan apalagi. Ya, di saat orang-orang Rafidhah mencela Abu Bakar, menghina Abu Bakar. Dikatakan, ah, Abu Bakar ini dulunya mengikuti dukun." Ya, ngikuti -ng 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 dukun-dukun Mekah, dukun Yaman bilang ada nabi ya, nantinya dari kalangan Quraisy gini-gini gini. Oh, ternyata Nabi Muhammad. Akhirnya dompleng terus biar apa? Biar ketika Nabi Muhammad wafat, dia menggantikan. Fala hawla wa quwata illa billah subhanallah anhu Ini orang rafidhah Orang rafidhah yang sampai sekarang menghinakan Abu Bakar Menghinakan Aisyah Dan tidak layak untuk kita ikuti Ya, tidak layak kita ikuti Dan nanti orang-orang Rafidhah lah menjadi penyeru dakwah kuburan paling besar persis di penutup hadis Rasul Shallallahu alaihi tadi. Diminta masjid jangan jadikan kuburan. Lihat masjidnya Hussein eh mohon maaf uh, kuburannya Hussein ya bagaimana dibangun semegah-megahnya kuburan-kuburan imam-imam Rafidhoh. Allah rusak semuanya rusak. Ya. Tapi banyak pengikutnya. Ini iblis itu di mana-mana. Godaannya terkait dengan akidah khususnya. Dan kita berlepas dari semua itu. Kita mengutamakan dan memuliakan Abu Bakar Asli. Dan ternyata kunci dari kemuliaan Abu Bakar itu asli hatinya. Hati beliau, radhiyallahu anhu, ya itu ketika iman seluruh makhluk di muka bumi ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, mana yang lebih tinggi? Imannya Abu Bakar kan? Lah kok bisa? Ya itu masalahnya. Ya. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, membawakan semua hartanya dikasihkan. Sampai Rasul SAW bertanya, terus siapa yang kamu tinggalkan? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? 100% hartanya dikasihkan kepada Rasul untuk umat. Dan Abu Bakar dengan ikhlasnya menjawab Allah ya, Allah wa rasuluhu Allah dan rasulnya aku tinggalkan untuk keluargaku Masya Allah ya. Coba sekarang Umar saat itu juga ngasih loh Separuh dari harta Umar bin Khattab Usman bin Affan juga ngasih, bukan kemudian Usman bin Affan nggak ngasih. Usman bin Affan juga menginfakkan hartanya. Dan kalau mau dihitung matematika, harta yang Utsman infakkan ya di hadapan Rasulullah SAW untuk Islam itu lebih banyak daripada Abu Bakar. Ini jumlahnya ya, jumlahnya lebih banyak. Padahal itu cuma sepertiga atau seperempatnya. Karena Utsman ghani, Utsman orang kaya. Ya, Umar 50% dari hartanya itu juga hitungannya banyak. Abu Bakar 100%. Sudah nggak punya apa-apa lagi yang di rumah kosong hartanya. Hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarganya. Tapi ternyata yang paling utama siapa? Abu Bakar. Inilah gambarannya ketika si A seorang miskin tapi berani menginfakkan uh, satu buah roti mungkin. Satu bungkus roti. Yang dia tidak memiliki makanan selain itu. Kemudian ada seorang yang kaya. Mapan secara materi. Infak juga. Sebungkus roti dengan roti yang sama. Kira-kira di sisi Allah mana yang lebih terhormat? Mana yang lebih afdol? Tentu yang miskin dengan sebungkus roti. Karena dia nggak punya apa-apa lagi. Dia hanya khusnudan kepada Allah. Berbeda dengan si kaya tadi. Meskipun juga menginfakkan hartanya tapi tidak sebanding kualitasnya dengan yang si miskin tadi. Bukan kemudian kita merendahkan sahabat Umar dan Utsman, lah tidak. Cuma ini perbandingan fadilah bahwa Abu Bakar lebih utama. Kenapa? Karena 100% beliau hadiahkan, beliau infakkan hartanya di jalan Allah. Inilah kemudian menjadi konsep ruba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah wa amalin apa kabir tusohiruninya. Ya, bisa jadi acap kali amalan kecil itu di sisi Allah besar karena niat Abu Bakar. Dan amalan itu besar, tapi kecil di sisi Allah karena niat. Niat untuk pamer segede apapun infak percuma. Tapi niat ikhlas sekecil apapun itu di sisi Allah. Ya, sangat berharga bicara Abu Bakar bicara hati dan keimanan, ya sehingga dengan hati yang masya Allah itu bisa membawa sahabat-sahabat masuk Islam banyak Utsman bin Affan lewat uh, Abu Bakar Zubair bin Awam Saad bin Abi Waqos ya dan lain seterusnya ada lima dari sepuluh uh, yang masuk surga itu limanya itu masuk Islamnya dari tangan Abu Bakar dan ini juga pelajaran berharga bagi kita mandalla ala khair. Siapa yang menunjukkan kebaikan? Falahul ajr misli mislu ajri Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang dengannya dia beramal. Melalui tangannya dia mendapatkan hidayah. Maka inilah imannya Abu Bakar bisa melampaui seluruh umat di muka bumi ini karena ini. Ya, sekarang kalau Usman infak segitu banyak, tetap Abu Bakar dapat tuh pahala infaknya. Saat bin Abi Waqqas dapat itu pahalanya juga Abu Bakar macam-macam. Itu enaknya kalau kita berdakwah. Ya, maka ajarkan generasi-generasi itu hal-hal kebaikan-kebaikan. Bismillah, hamdalah, al-Fatihah, salat. Ya. Supaya kita mendapatkan pahala itu ketika generasi selanjutnya melakukannya. Ma muslimin wal muslimat rahimani uh, Bicara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga Tidak lepas bahwa beliau merupakan kokoh di dalam bertauhid ya, Nanti ditutup ketika hari wafatnya Rasul ketika ada kabar Rasul meninggal itu banyak sahabat yang nggak percaya sekelas Umar pun nggak percaya ya sekelas Umar pun nggak percaya bahkan Umar sampai berseru ingin memotong lehernya orang yang mengatakan Nabi Muhammad wafat Nabi Muhammad gak wafat Nabi Muhammad itu hanya pergi 40 hari sebagaimana Musa bertemu Allah di Bukit Tursina 40 hari mendapatkan Taurat itu. Itu pertama, semuanya down, semuanya blank mendapatkan wafat kabar wafatnya Rasulullah. Tapi Abu Bakar masuk kamar putrinya Aisyah. Didapati ada jasad terbaik. Kemudian dicium sambil berkata, "Tibtahayyan wa mayyitan." Wahai Rasul engkau itu baik Engkau itu harum Baik di saat hidup maupun sudah wafat Kemudian keluar Baru menegakkan Sesuatu yang bengkok di hadapan umat Mankana ya'budu muhammadan Fa'inna fa muhammadan khotmata Wa ya'budu ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Maka siapa saja yang menyembah Muhammad ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Ya. Dan siapa yang menyembah Allah beribadah kepadanya, niscaya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itu baru mengokohkan kembali ya keyakinan bahwa dulu sebelumnya Rasul sudah menyampaikan innaka mayyit wa Engkau itu akan menjadi mayit sebagaimana manusia yang lain sebelummu juga menjadi mayit. Masya Allah. Radhiallahu anhu Abu Bakar. Demikian yang bisa kita ambil pelajarannya ya dari lima hari sebelum Rasulullah wafat terkait dengan Allah itu memiliki sifat cinta yang mengasihi dan kekasih terbaik adalah Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihi masallatu wassalam dan dari kalangan manusia tentunya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq yang cocok kalau dijadikan kekasih bagi baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi ibroh bagi kita dan menjadi pijakan di dalam berakidah dan berkehidupan. sehingga kita tidak lepas dari pedoman uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman Abu Bakar serta sahabat yang lainnya. Aku qali hadza fa subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.